we thought we planted custard apples or Augustids, and I did some research today and I have discovered we've got lychee trees. There are two lychee trees with producing fruit in here, and which is a nice surprise because there's plenty of lychees on this, developing on this tree. And I don't know if the fruit will stay. Yes, I just wonder why, if we thought custard apple, but why so funny with all the flower? Yeah. And after we do research, I realize it's lychee. Mm. Oh, but because the weather is like this, as you see, it's cold, windy. The fruit come out, but don't know yet. This quality only small like this. Oh. This is all the. Assalamualaikum ya, everyone. Saya kira ini tadinya custard apple, di bahasa Indonesianya itu custard apple is a surikoyo. Tapi kok bunganya kok lain di ujung. Saya kira itu, tapi setelah saya ini sudah 5 tahun umurnya pohon ini, sejak tahun 2018, 2019 we plant ya. Sampai sekarang 2023, ini sudah 5 tahun, ternyata buah lychee, pohon lychee. Nah, maaf ya, ini bukan custard apple. Ya, selamat datang di channel kami ini ya. Mohon maaf, saya tidak aktif di channel YouTube ini. Ini hanya untuk apa itu, hiburan saja karena kesibukan kami. Jadi nggak mampir di YouTube ini. Ada sedikit berita ya mengenai pohon ini, buah lychee. Ternyata ya untung juga, bagus. Jadi ini ada dua, itu satunya juga. Nah, saya kira custard apple ternyata lychee, tapi buahnya ya is small ya, karena cuaca di sini di pegunungan. Ya, mudah-mudahan ini sudah sejak bulan Oktober, 19 Oktober 2022, flowering, berbunga, sampai sekarang Mei, bulan Mei, tanggal 3, jadi sudah berapa bulan tuh, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah 7 bulan sejak berbunga, 7 month since last October 2022, and it's still affected by the weather, not enough sun. That yeah, hopefully growing well ya, yeah, hopefully, mudah-mudahan ya tumbuh dengan baik. Nah, ini ada lagi ini. What is the one here you planting? Fix. Ini fix. They're not right. Yeah, masih juga masih hijau, green karena cuaca juga. Ya, karena cuaca juga. Buat sekali. Jadi. So now you got lychee and figs. Hi. Lychee and figs. Yeah, aneh sekali. Aneh bin ajaib. Cuacanya mendung seperti ini. Yang mana katanya ada snow lagi. When snow? Mungkin minggu depan ada snow ini lagi di Katumbalu Mountain. Nah, ini yang satunya lagi. Berbunga juga, tapi enggak seperti yang itu. Satunya ini adiknya, ini hanya daunnya yang lebat. Nah, itu satunya yang lebat. Nah, itu dia.
cuaca yang dingin, mendung sekali dan angin sangat kencang sekali. Jadi bunganya dan buah-buahnya juga rontok semua. Cuacanya yang tidak mau berubah dan ini mendung. Datang mungkin snow datang lagi. Nah ini saya tanam juga pohon pisang. Mudah-mudahan tumbuh juga pohon pisang ini. Ini sudah 5 bulan pohon pisang yang bisa tumbuh di pegunungan katanya. Dan ini Laos, saya tanam juga. Nah, ini cherry, tapi cherry belum waktunya berbuah, besar sekali. And this one, galangas. And vegetable, kale vegetable, sayur-sayur, saat ini. Jahe, jinja. Ya itulah cerita sedikit mengenai kebun kami. Yang mana saya pikir custard apple tapi enggak tahunya lychee. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu. No complain. Okay, thank you very much for watching. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Take care and stay healthy.